R2 untuk selalu menggunakan helm keselamatan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kami menghimbau kepada para pengguna kendaraan roda 2 untuk berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan tidak melawan arus, karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pakailah selalu sabuk keselamatan Anda saat berkendara, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bagi pengguna jalan, kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak kendaraan Anda dan perhatikan kecepatan Anda saat berkendara. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tangerang menghimbau kepada pengguna jalan untuk bersama-sama selalu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.